Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua, para sahabat Leslar lovers, bagi kalian semua yang berusaha bergabung serta merupakan channel ini, jangan ragu bingung serta bingung, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah bila Bang Mimin memberikan info teraktual, teranyar, terbaru, terdepan seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan untuk para sahabat dimanapun kalian berada, untuk kembali berjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat nih. Masya Allah tuh, Denny Hermawan unggahnya ya, aku mencintai karena Allah tuh. Masya Allah banget. Alhamdulillah 50 episode rezeki yang telah berikan kepada kami semua, yang telah engkau maksudnya ya. Maksud captionnya Una katanya tuh ya, Masya Allah, apa cuma segitu episodenya atau gimana katanya. Kata keponakan aku yang kerja di MNC Sinetron Amka, kontraknya 65 episode katanya tuh. Bisa jadi sih, kan di episode di buku beda sama tayangan katanya. Tapi kata Bilar pernah post 70, yang benar yang mana ya? Bilar pernah bilang 70 episode, mereka syuting 65 episode. Tapi pas tayangnya episode 65 itu episode 70, kan beda di buku dan tayangan katanya tuh. Ada juga nih dari Karawangeni berkomentar juga di sini. Jujur yang ada semenjak ada Amka, aku jadi semangat kerjanya. Ngejar waktu, aku mah cuma berdoa semoga Amka ditambah episodenya 100 atau 200. Oke lah, nanti pasti bakal kangen tiap jam 4 lewat aku bangun nyari cuplikan Amka di IG Pak Yudo. Jam 8 nya aku nungguin rating muncul. Jam 3 sore aku udah di kamar nunggu Amka tayang, jadi waktu gak berasa, cepat banget. Ada Yunski juga nih, ngantuk itu bun les katanya ya. Ada juga nih dari N Maya, jangan panjang-panjang kayak Andin, muak nanti, asal endingnya buat nangis bahagia udah tamatkan aja, nanti buat film baru lagi. Tuh mereka udah syuting episode 50 beb maksudnya, tapi lihat aja deh, takut salah nanti dibilang sutradara dadakan lagi, wak wak wak. Maksudnya mungkin mereka sedang syuting ke 50 episode bun katanya ya. Dah pokoknya mah intinya kita doakan saja lah yang terbaik buat Leslar, mau berapapun ya, tapi sih berharap mah panjang ya para sahabat ya episodenya ya. Tapi itulah tadi ya, ada pertimbangan, kalau panjang nanti nggak seru lagi, kalau bisa ya setelah tamat sambung ke film yang baru lagi atau sinetron yang baru lagi gitu ya. Ada juga nih, trailer buat tayang malam ini bagus, pas tayang nggak sesuai, tiba-tiba pas buka lagi kok yang keluar judul CBB, udah sinyal muter-muter kayak gasingan. Episode malam ini nano-nano yang tadi ya, itu Rani loncat mien terus pendarahan dibawa sama mobil hitam. Nah, sebagai gantinya saya yang gantiin sekalian pengen ketemu Bilar, saya jadi peran pengganti Rani. Ada Yun juga nih, nunggu episode berikutnya mungkin lebih seru lagi Min, masalah Rani Kor paling jatuh di jalan katanya ya. Ada Neng Inner juga nih sama Min Day, sinyal bikin emosi, udah dua malam ini gak bagus, malah gak ada gambarnya. Sama sekali ya, itu TV yang ada hanya tulisan, tidak ada sinyal, beteo katanya ya. Ada Nyai juga nih, dan ternyata pas Raja buka mobil, ternyata bukan Rani Kor. Kasian Arsi dan Raja, semoga Allah menunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, karena Allah Maha Tahu dan Maha. Ingat, itu Pak Sutradara. Aduh, udah intinya banyak ngatur Pak Sutradara ya. Kemudian selanjutnya kita lihat tuh ya. Wah, quality time lagi nih, Papa Abi, Masya Allah banget nih, sepertinya bau-bau frozek, bau-bau cuan lagi nih. Terus berkarya kakak Bilar buat istrimu, ada CTMS ya, Masya Allah, tabarakallah, semoga lancar, dilancarkan ya, dimudahkan urusan apa-apa karya baru, proyek yang baru, amin. Jadi bahas tujuannya, orang baik seperti mereka akan selalu dikeliling orang-orang baik juga. Semangat Leslarku, kita tunggu karya kalian selanjutnya. Ada Rizky Mubarok, tapi mantap, ditunggu karya-karyanya. Ada Rika
KML, ada apa gerangan? Kita tunggu gebrakan dari Leicester. Wah, sepertinya bakal ada gebrakan ya. Kemudian selanjutnya, Leicester bertemu dengan petinggi SCTV. Raja khawatir, gendong apa nih ke rumah sakit, tinggalin nangis Raja kerani oleh Arsi cuekin. Sutradara dadakan gue tag, ah katanya tuh ya, Raja Jarani tuh lo nonton apa enggak, dasar jin, periksa lo. Ya kalau Leslar khususnya Bilar, kalau main sinetron banyak yang jadi sutradara dadakan, jadi penulis skenario dadakan. Ada Yaya Nurida, tapi mending Rani kucing-kucing aja terus biar Raja Arsi makin banyak romantisnya. Biar Rani sembunyi sampai hilang, hilang lahat sekalian, malah aman gak ngerecokin. Ada di sana juga nih, kayaknya diganti sama temannya Renata yang pakai mobil hitam tadi katanya itu ya. Wow, tuh kayaknya di paket A aja belum kelar tuh saya, nulisannya masih potan katanya tuh, gak jelas ngomong apa per apa nih Raja Rani katanya, akun bodong aja udah gitu nulis juga gak bener. ada-ada aja tuh ya. Aduh, tabok tuh akun itu, DM pun meresahkan saya, akun baru netes gak dimana-mana, otaknya rusep tuh, akun blong bodong ya tuh, sikat bersihin Minsu, jangan dikasih napas ya. Pokoknya mari langsung di blok-blok aja ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat nih, ketagihan kamera kata Incus katanya tuh ya, update Abang L aja biar aman, mancing haters yang komen juga gak salah paham sama captionnya katanya tuh ya. Wow, jadi ngakak kalau aku lihat caption Minsu sayang katanya tuh ya. Ada juga nih dari siang, ada aja salah gue Michan katanya ya. Gimana kalau kayak aku disumpah serapah di DM sehingga sampai saat ini belum berani post, ada rasa gimana gitu katanya ya. Adik-adik mungkin saya ada juga Michan, soalnya tadi pagi komen aku terlalu jujur masalahnya. Beb balas DM aku dong katanya tuh ya. Wah, ini gak tahu juga nih masalah apa yang pastinya. Kita doakan mudah-mudahan semua para sahabat Leslar Lovers selalu diberikan ketenangan, kesabaran, dan yang pastinya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Abang Min enggak berani lagi ya, para sahabatnya enggak bahas soal Hamka. Jujur Abang Min enggak berani lagi nih. Gini ajak bisa kena CR, bukan CR lagi, langsung kena teguran. Jadi gimana gitu mau promosiin, ya udah Abang Min promosi gitu aja, jangan lupa nonton Hamka. Tapi kalau spoilernya enggak berani lagi Abang Min para sahabat ya, secara ya kita konten kreator biasa, bukan konten kreator besar yang boleh dibilang ya cari nafkah dari berita dari Leslar, insya Allah dari jalur positif ke takedown, ya udah akhirnya ya mau marah kita gimana nggak bisa, yang pastinya harus ikhlas, makanya harus hati-hati. Jadi mohon maaf ya para sahabat ya, kalau misalnya spoiler Amka, kemudian juga tayang-tayangan Amka nggak Abang Mimin up lagi, karena itulah tadi, jangankan video para sahabat, foto aja akun Abang Mimin langsung kena banned yang satunya ya, makanya ngeri. Kemudian selanjutnya coba kita otw ke unggahan antara Mihan Dayani ya. Oh, masih unggahan seperti kemarin atau semalam. Dah pokoknya mah kita doakan mudah-mudahan Leslar berikan keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini mah soal lagu ya, ada dong, udah gua bikin lama tapi pada mau dengerin. Nah ini lagunya Papa B lagi nih ya. Aduh Masya Allah tuh, kapan Bang bikin lagu tentang Lesti atau tentang hari ini dan nanti katanya tuh ya. Nah ditanya nih, pada mau dengerin ya, pokoknya ditunggu, pokoknya kita tunggu ya, ditunggu. Kemudian selanjutnya kita lihat nih apa nih, ada komentar aneh-aneh nih. Jangan dibuat hilang ingatan ya, sudahi konflik ini ya, semoga kejahatan cepat terbongkar. Maksudnya romantis aja buat Raja dan Arsi. Kemudian nih, jangan sampai Iqbal dibikin hilang ingatan atau koma, buktinya sama Iqbal dan Dias kondisikan kejahatan Renikor dan juga Dimas. Aduh, Masya Allah seru banget pokoknya ya. Lihat komentar-komentar para sahabat Leslar. Dah pokoknya kita doakan sekali lagi mudah-mudahan berkah barokah selalu buat Les dan Lar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.